Halo Lur, kilo. Assalamualaikum. Ki matur mulai aktivitas nang alas. Sudah gendong rinjing, pakai copil, mangkul pacul. Dan ada kegiatan yang matur setiap hari Lur. Sudah naik unta Lur. Untanya seperti ini. Gagu ke matur. Jangan lupa ya Lur ya, tonton terus kegiatan yang matur setiap. Naik sepeda Lur. Yuk anak. Jalan. Semoga dapat rezeki yang banyak ya Lur ya. Amin. Alhamdulillah Lur, suapek banget. Dari bawah sana naik ke atas. Laku munggah megap-megap. Alhamdulillah ini lihat tanamannya Mak Tun. Ini kita tanaman jahe nih Mak Tun. Jahe. Diselingi jagung. Sama gude. Sama kacang, apapun Mak Tun ditanam biar mendapatkan penghasilan. Nah ini ada labu juga, ini nanti bisa dipetik buat sayur nyampe rumah ya Lur ya. Labunya baru baru lekas berbuah, tapi ini sudah enak dimasak Lur. Dimasak sama telur asin juga enak, sama teri ebi juga mantap. Pokoknya yang penting kita tangan kita tidak usah digegem, jangan banyak gegem tangan di rumah. Yang penting kita kerja sama-sama suami orang tani, bercocok tanam apa yang perlu ditanam, apa yang perlu dibenahi harus dibenahi, harus ditanam supaya perut kita kenyang, tidak mengandalkan hutang-hutang. Seperti itu juga labu kuning juga aku tanam. Jagung udah waktunya petik. Dah lalu pokoknya banyak. Emang Mak Tun orang tani ya. Nah ini Mak Tun lagi petik kacang. Kacangnya ketel sekali, tempatnya rimbun oleh pepohonan. Kacangnya dimakan semut. Isinya tidak begitu banyak. Tapi ya enggak apa-apa ya, ya disyukuri aja apa adanya. Isinya enggak ada. Enggak apa-apa. Bahkan ada yang satu pun enggak ada isinya. Yang penting cukup untuk di buat lauk sambal. Di sambal pecel enak. Direbus juga enak. Goreng juga oke. Enggak beli. Sampai sana rimbun terus. Ini lagi jebol gajahku. Karo koncone iki lho dipidel niki lho. Halo, terima kasih ya Mbok pidel nih. Kok nggo jagung kacang oleh akeh. Digodhog kok. Nggih. Dipangkar delok TV. Cukup digodhog ya wis alhamdulillah ya. Lah iki lho panenane kacang. Panenane kacang setengah tomblok. Lumayan toh, kena direbus nanti malam. Sekarang pindah panen jagung. Ini ada teman yang datang ke sini mau 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 rewang-rewang Mak Tun. Di rumah nggak punya kerjaan. Tenaganya sudah nganggur, jadi bantu Mak Tun. Terima kasih telah dibantu. Ya, Dek ya. Halo, tanam jagung. Dikupas lagi dari pohon agar tidak banyak-banyak membawa kulitnya pulang, jadi dikupas sekalian pulang sudah membawa oncean. Gitulah Lur ya. Ini Lur, Mak Tun kembali lagi petik jagung. Kemarin itu petik jagung baru nyampe di kebun, belum dapat, sudah hujan, sudah diguyur hujan, lalu Mak Tun buru-buru pulang karena takut kebasahan. Dan ini segera petik lagi agar jagungnya bisa terpetik semua. Kalau tidak bisa terpetik, hujan terlalu sering, berkali-kali hujan, jagungnya jadinya begini. Tukul-tukul di pohonnya Lur, makanya segera dipetik. Beneran tidak banyak, kemungkinan cuma dapat kira-kira 2 gelangsing ya. Tapi memang tanamnya sedikit. Ya alhamdulillah lah. Walaupun sedikit bisa bermanfaat untuk apa lo ya, untuk dimakan atau untuk
pakan ayam kan lumayan, nggak usah beli. Nah sini dikumpulkan hasilnya sedikit ya, harus diterima. Ini telur sekarang Mak Tun mau kupas-kupas. Suamiku di atas sana sedang petik, lalu aku yang kupas-kupas di sini sambil melihat jalanan yang sedang ramai, lalu lalang orang mencari nafkah, nyari makan. Jalur ya, ini kupas-kupas sendiri. Kemarin tuh sebenarnya ada yang membantuin, berhubung sekarang dianya masih repot, dia nggak bisa bantu. Sebenarnya saya juga tidak nyuruh, tapi dia baik hati datang ke sini membantu anakku untuk petik. Kalau jagungnya seperti ini lho, nggak cepat dipetik, pukul di batangnya seperti ini, juga sisa-sisa bajing. Sudah tukul meracak toh, kalau begini kan sia-sia. Alhamdulillah sudah selesai jagungnya, sekarang tinggal pulang. Gini lor, alhamdulillah ada yang jemput. Rencana aku mau jalan kaki, tapi ada yang mau jemput, jadi aku ya alhamdulillah nggak usah jalan kaki. Nanti nyampe rumah udah nggak capek-capek. Ini dijukuk nih toh, kota merayongnya api toh, gunung ini. Kapan? Dapat dua gelangsing nih lor, lumayan. Jatuh anaknya jalan kaki toh. Sarane anak sing jukuk nih, alhamdulillah nggak usah jalan kaki. Nyampe rumah nggak capek-capek. Ya udah ya lor ya, terima kasih. Alhamdulillah lor, akhirnya ini lo jagungnya udah nyampe rumah. Tadi dibantu sama teman suamiku dibawakan pulang. Seandainya nggak gitu, aku tadi pulang jalan kaki, jalan sudah naik. Jadi kalau nyampe rumah pasti capeknya. Alhamdulillah saya diamkan dulu selama beberapa hari sambil nunggu panas, karena cuacanya sedang nggak enak, cuacanya mendung. Nanti kalau udah panas baru dijemur sambil dipitil ya. Tapi mendung pun nggak apa-apa, jangan menyesal kalau mendung, jangan menyesal kalau hujan, jangan menyesal kalau panas. Panas hujan itu pemberian Allah, kita harus wajib bersyukur, berterima kasih. Seandainya nggak ada hujan bagaimana, kalau seandainya nggak ada panas bagaimana jadinya. Jadi ya kita harus menerima apa ada, apa pemberian Allah, kita wajib bersyukur apa adanya. Jangan menyesali apa yang telah diberikan kepada kita semua ya lo ya. Ya udah ya lo ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, aku tunggu selalu. Terima kasih lor ya, matur sembah nuwun.